Alright guys, selamat datang di game Project Zomboid ya. Kali ini kita bakal mainin lagi game ini yang dimana gue sebelumnya pernah mainin ini game. Nah, sekarang kita bakal lanjutin lagi karena gue lihat ada beberapa mod yang seru yang bakalan kita mainin kali ini guys. Yaitu mod RP Nomad ya, yaitu kita nanti bakal bisa survival ya kan di dalam mobil yang dimana mobil kita itu bisa dijadiin base guys. Nah, itu dia. Jadi base berjalan ya. Jadi langsung saja gue bakal play solo ya. Untuk playstyle kita pilih apocalypse aja. And yang challenge ini kayaknya gak usah. Ini beberapa mod yang gue pakai ya kan. Jadi langsung kita next. Nah, kita bakal pilih pakai yang start skenarionya vehicle nomad ya. Oke. Nah, untuk ini gue bakal pilih pakai yang ini kali ya, amatur vehicle nomad kali ya. Oke. Okay. And then kita bakal pilih RP nomadnya. Di sini gue pakai mobil pen ya. Mobil apa sih? Biasanya mobil panjang gitu guys, yang buat camping gitu loh. Nah, itu dia guys. Nah, untuk di sini kan kita poin spend-nya masih minus 11 ya. Jadi kita harus masukin yang ini nih, yang gede-gede nih. Apa ya? Kayaknya gue harus pilih underweight, slow learner, jangan slow healer, jangan. Bentar, kita coba cari. Wah, jangan cepet haus, bahaya. Asma, wah. Smoker kali ya. Tapi nyari smoke apa nyari rokok agak susah kayaknya, guys. Ini sabar, kita coba cari yang agak ini sedikit lah. Slow reader kayaknya nggak usah. Weak stomach, higher chance to have food illness. Kayaknya sih nggak masalah atau agak susah nanti ya. Kalau ini nggak apa-apa, transfer item slowly nggak apa-apa. Kita coba yang ini aja ya kali ya, prone to illness aja lah. Oke, bodo amat. Terus min satunya kita driver slow aja. Oke, nggak apa-apa. Nah, di sini kan metal working kita lumayan gede, strength kita gede, mekanik kita 100% karena kita bakalan berhari-hari dalam mobil ya. Gua nggak tahu ini bagus apa enggak nih ya. Build gua ini guys, statusnya ini coba tulis kolom komen aja. Kalau bagus bilang bagus, kalau jelek bilang jelek ya. Kita random aja guys pokoknya. Terus ini kita Predi. Kok kenapa Predi? Kan 8 skadi ya kan. Gimang anjay, pas kayak di Gimang. Body colornya kita agak langsat sedikit ya kan. Oke, okay, hair type-nya kita pilih botak ya kan. Ini ngapa kaos kaki? Gua warnanya pink anjay. Oke, okay, kita ganti dulu. Jangan pakai warna pink, warna hitam aja. Nah, gini aja ya. Asik. Oke, okay, langsung play guys. Let's go. Ya penting tuh survivalnya ya kan. Itu yang penting guys. Itu yang seru gitu loh. Oke, mungkin kalian ada yang pernah lihat gue main ini game bareng teman-teman gue dan mungkin ada juga yang pernah main solo kalau nggak salah. Itu cuma satu video guys ya. Jadi kayaknya gue bakal coba lanjutin lagi dengan tema yang berbeda ya kan. Kita bakal survival dengan mobil kita. Jadi kita itu harus selalu bawa mobil ya karena mobil kita itu adalah rumah guys. Kita bisa edit, kita bisa dekor ya kan. Nanti gue bakal sambil pelajarin juga. Sama untuk sekarang mungkin kita harus ngumpulin item aja kali ya. Oke, kita lihat dulu nih. Kita klik start. Oke, ini dia, kita udah di dalam gamenya. Seperti biasa, coba kita cek dulu untuk skill-skill kita di sini tuh. Mekanik kita lumayan udah 2 ya, electrical kita sih 1. Oke, semuanya aman. Alright, di sini kita dapat apa aja? Cuma dapat kunci, tas kita nggak dapat. Oke, kita coba masuk ke dalam mobil ya. Kita coba masuk ke dalam mobil. Kita cek dulu, ya kan? Kita cek dulu masuk ke dalam rumah kita, guys. Wanjay. Ini dia rumah kita, guys. Kita lihat apakah ada barang yang bisa kita ambil di dalam rumah ini. Ada makanan. Oke, okay, ada grilled pan ini. Gua nggak tahu gunanya buat apa. Kayaknya kita bisa pakai untuk senjata ya awal-awal ya. Kayaknya ini nggak terlalu berguna deh. Kita taruh kitab. Gimana cara pegang? Oke, okay, primary.
Nah, kita pegang guys buat mukul jombai ya. Oke, kita dapat empty kettle, lumayan buat ini ambil air, sereal, makanan. Ih, dikit kali dikasihnya, guys. Waduh. Oke, kalau begitu berarti kita harus mencari, benar-benar mencari, guys. Oke, kita keluar dulu exit. Ini gua entah di mana, enggak tahu, guys. Wah, di highway ya. Nah, sekarang kita harus menghemat bensin kita di sini lumayan res ya. Jadi kita pertama-tama itu bakalan mencari map dulu nih, karena kita nggak tahu posisi kita di mana ya kan. Jadi awal-awal kita, oh ada deh, gue udah dapat map kah? Gue bisa buka map guys. Oke. Alright, kalau gitu berarti kita tidak perlu map ya, karena kita udah punya guys. Gue lupa soalnya. Rada-rada lupa gue guys game ini. Apakah kita perlu map atau wah ini kita masuk kemana nih? Gue masuk kemana ini anjay? Masuk aja kali ya. Masuk aja lah guys, bodoh amat. Sama di sini gue masukin mod survival guys. Survivor maksudnya. Jadi survivor itu kita bisa ketemu survival yang survival lainnya ya, survivor lainnya. Ibaratnya orang-orang yang ada di game ini. Jadi AI ya. Ada AI guys, ini kita tabrak-tabrakin dulu aja. Lumayan nih item-item dari jombai-jombai ini guys. Kita tabrak aja guys. Tapi resikonya mobil jadi hancur sih. Itu sih resikonya guys. Tabrak dulu aja, bodoh amat anjay. Ah gak usah deh, gila makin rame coy. Wah jangan deh. Jangan. Nanti rusak lagi mobil gua ya kan. Berabe gitu loh. Kita jalan dulu aja. Kita harus mencari kota sih ini untuk apa isi bensin ya. Kita nggak punya jerigen lagi guys. Agak ribet nih. Kita nggak bisa nyimpen bensin guys. Oh my god. Nah ini dia. Kita masuk ke dalam kota guys. Ada perumahan di sini ya. Kayak kita harus. Oh lumayan banyak jombai. Sepertinya kita bakal coba. Parkir kali ya. Gue coba membersihkan para jombai ini ya. Dengan cara bagaimana nih. Berisik sekali mobil lah. Semuanya datang coy. Oh my god. Tidak. Jangan sampai hari pertama gue langsung modar. Jangan. Kita cabut dulu guys. Kita cabut dari sini guys. Gue tabrak lu anjay. Oh my god. Ini zombie banyak banget. Wah, salah kita masuk kandang zombie anjim. Oke, kita coba agak jauh dulu. Oke, kita nemu pom. Harusnya ini pom bukan? Oh gereja. Oke, kita nemu gereja guys. Sebentar, gua harus berpikir dulu gimana caranya untuk para zombie ini tidak mengikutin gua ya. Mereka udah pada dateng lagi. Aduh, kayaknya gua harus ini, guys. Kita bawa kumpulin dulu aja di sini. Bodo amat. Mampus kau. Gua tabrak anjim. Oke. Gua bakal parkirin mobil gua. Bentar, kita parkirin di mana nih? Bagusnya nih. Sabar ya. Gua cari tempat dulu, guys. Buat parkirin mobil guys. Kayaknya di hutan aman sih harusnya. Banyak rumah coy. Asik ini. Looting ya kan. Tapi asik juga zombinya banyak anjim. Oke gue bakal lari. Kita parkirin di sini aja. Oke kita bakal lari guys. Oke kita bakal lari dulu. Alright. Kita ngindik-ngindik. Kayak di zombie, biarin. Kita ngindik-ngindik. Coba masuk ke dalam. Wah, kunci anjay. Wah, dikunci, guys. Nggak bisa, guys. Dikunci, guys. Sabar, guys. Kita cari jalan. Wah, dikunci juga. Oke, garbage. Nggak ada apa-apa di situ, guys. Oh, kita bisa. Kita bisa tambahin ini guys. Oke. Kita bisa nambahin itu.
untuk di belakang mobil pen kita. Cuman gue nggak tahu caranya, nanti. Gue pengen masuk dulu nih. Gue pengen masuk dulu ya kan. Sabar. Gimana caranya? Wah, gue harus smash windowsnya. Jangan deh. Kita coba cari rumah lain ya. Kita coba cari rumah lain dulu guys. Ini kita di mana posisi guys? Bentar, gue cari dulu posisi gue di sini. Oke. Alright, di situ ada rumah. Wah, banyak zombie guys. Oh my god, zombinya makin rame anjim. Sabar, kita pelan-pelan. Pelan-pelan ya kan, sneaky-sneaky. Kalem saja. Super clean, apa ini? Wah, gak bisa masuk coy. Dikunci anjim. Rumah begini gak bisa dimasukin guys. Dikunci semua, apa-apaan dah. Oke, gak apa-apa, kalem. Sabar ya. Kita cek dulu ada yang bisa kita masukin atau enggak. Oh, ini ada medical. Alright, bisa. Ada survivor. Apakah dia friendly? Kita nemu survivor, guys. Gimana caranya biar dia mau? Gimana caranya biar dia, kita ngobrol sama dia gitu loh. Gue pengen tahu gitu, guys. Kok dia gak mau diajak ngobrol ya? Gimana sih caranya? Halo, Jillian. Kita ngobrol. Apa kata dia? What do you think? Apa kata dia tuh? We should... Oh, aduh, cepet banget lagi. Hey, gue mau ngajak lu ke clan gue, mau gak? Bisa gak kita ajak deh, guys? Invite to group. Coba kita invite to group. Apakah dia mau? Want to join my group? Sure, kata dia. Oh, mau deh guys. Oke. Julian. Julian, lu harus bantu gue, Julian. Kita mulai diserang, Julian. Gimana caranya? Gue gak tahu caranya. Oh my god. Julian. Sabar ya. Julian, kita diserang, Julian. Help me, Julian. Oh my god. Bantu Julian. Bantu, jangan cabut anjim. Julian, kau tidak berguna sekali ya. Pukul palanya. Mantap, mantap Julian, bantu aku. Mampus. Ayo Julian. Cakep Julian, kita pasti bisa. Oke, kita nemu survivor guys. Nice. Good job Julian. Hah? Mantap sekali ya. Kamu sini sendirian atau gimana Julian? Oke, kita sambil mencari makanan guys. Kita dapat lunchbox. Harusnya lunchbox ini bisa kita pakai nih buat mengisi ini ya, makanan ya. Gimana caranya? Bentar. Kayaknya enggak usah deh. Lunchbox enggak usah guys. Kita butuh ini guys, apa namanya? Can opener. Nah, ini dia. Buat buka makanan. Oke, kita cek-cek dulu ya apa yang bisa kita ambil di sini. Gue ngapain megang ini, coy? Oke, bisa. Kita bisa masukin burger ke dalam sini ya, kan? Kita masukin dulu water. Oke, kita masukin, guys. Alright, nice. Oke, sekarang Julian, kau bisa aku suruh-suruh gak ya? Gimana caranya? Ya ampun, remove clothing. Masa kita suruh buka baju anjir? Kita suruh dia secara ikutin kita gimana? Bentar ya. Gue mau suruh lu untuk ikutin gue. Hello there, what do you want? Katanya. Gue mau lu follow gue. Deep order. Nah, ini dia. Follow. Oke. Okay. Lu harus ikutin gua, ya. Kita ambil ini berguna. Oke.
Needle ini kayaknya buat apa ini? Kayaknya enggak. Ini boleh deh. Kayak berguna juga, guys. Bendek nih boleh. Painkiller, ya kan? Kita ambil-ambilin dulu obat-obat ini, guys. Oke. Medical tweezer ini berguna. Ayo Julian, sambil jalan ya. Nanti kau aku ajak kau ke dalam mobil. Gua enggak tahu sih dia bisa kita ajak ke dalam mobil apa enggak, guys. Ntar gue pengen tahu gue tuh house-nya di mana liatnya gitu loh. Gue lupa, guys. Lihat house itu di mana sih? Kok enggak ada ya? Kelihatan kita house atau enggaknya itu pakai mod kah? Gue lupa, guys. Serius dah. Kayaknya pakai mod deh. Temperatur, protection, health. Oke, bodo amat, ntar aja. Oke, kita sambil cari lagi ya. Oke, kita cek di sini ada apa, enggak ada apa-apa. Julian ikutin aku ya, kau jangan mana. Oke, kosong. Eh, sini. Aku harus mencari tas ini. Kita harus cari tas, guys. Oke, kita cek dulu. Kita butuh makan sih, guys, sabar ya. Oke, sabar. Tadi gua dapat makanan, ada burger nih. Kita makan aja kali ya. Kita makan seperempat deh. Sabar, kita makan dulu, guys. Kita makan dulu ya kan. Anjay, hari pertama langsung ketemu sama si Julian, guys. Survivor gitu loh. Mantep gak sih menurut gua? Oh ya, kita minum di sini kan bisa nih. Kita drink. Oke, nice. Let's go. Nanti gue masukin mod ini deh. Mod buat apa namanya, liatin lapar kita. Nah, di bendek berguna. Painkiller. Bendek lagi. Banyak ini ya. Banyak obat-obatan ya. Oh, ada ini juga, guys. Ada gunting. Kayaknya boleh lah kita ambil satu. Alcohol wipes ini kayaknya guna juga deh. Oke. Oh, ini rumah sakit kayaknya nih. Si Julian nih kayak perawat nih, guys. Kita nemu perawat, guys. Oke. Kosong semua. Dah, yuk, let's go Julian. Kita harus pergi ke tempat lain. Oh, ini ada lagi nih. Ada blend star. Ntar ya, kita cek dulu ya. Ada rokok. Ambil semua, anjay, rokok. Wah, kita perlu ini sih Julian. Kita perlu apa namanya, tas. Kita harus mencari tas, guys. Di zombie tadi gak ada tas kan. Oke, ikut aku. Wah, anjim. Ayo Julian, ikut. Lari Julian. Mana sih Julian? Ada di belakang. Dia ngikutin, guys. Kocak sekali ya. Oke. Kita biarin. Nah, ini dia. Kita coba ke sini ya. Mobil kita kan tadi adanya di sebelah sono. Nanti kita bakalan ini, guys. Kita pukul. Ayo Julian. Mantap Julian. Oh, hampir saja. Ayo Julian, masuk. Let's go Julian, masuk sini. Help, I don't want to die. Oke, gue tahu lu gak mau mati, tapi bantu sini. Goblos, ngapa keluar lagi? Tutup pintunya, jendelanya maksudnya. Oke. Kita coba sambil mencari barang-barang. Wah, banyak makanan nih. Ntar ya, gimana caranya ambilnya? Harus dimasak, ini mah ribet. Gue mau makanan kaleng aja, guys. Coba kita cari dulu. Kita gak bisa nyimpen barang ke Julian gak? Kayaknya sih gak bisa, guys ya. Oke, kita sambil jalan-jalan dulu mencari, guys. Ada potato, harusnya bisa. Ini potato, kita ambil dulu. Oh, gue naruhnya di ini. Di lunchbox. Harusnya gue taruh di kantong gue, bisa nih. Masih banyak. Oke. Gak ada lagi, kosong. Nah, yuk kita ke ruangan lain. Kita cek. Oh, ini restoran.
restoran mah gak ada tas coy. Ada duitnya ATM nih. Coba ya kita cek dulu ya. Kita cek dulu nih, siapa tahu ada barang-barang bagus nih. Kok ngapain masuk dalam situ? Gak jelas si Julian anjim. Ah ini dia. Box of nail, itu dia yang kita cari guys. Box of screw. Wrench. Harusnya berguna wrench. Ya kan? Karena kita punya mobil, pasti kita perlu wrench. Oke. Kayaknya udah gak ada lagi nih. Ini ruangan apa? Lantai 2, let's go. Ayo Julian. Kita cek dulu lantai 2-nya, siapa tahu ada tas, gue butuh tas. Wah, gak ada anjing. Gak ada guys. Oke, tailoring, metalwork, gak usah. Oke, sabar, kita cek dulu di sini. Gak ada apa-apa guys. Nah, ini dia. Staples. Wah, gak penting anjing. Coba, gue pengen tahu apakah kita bisa nyimpan barang ke Julian. Oke, sabar. Upper water, give cloth. Kalau upper, gak ada. Kayaknya gak bisa deh. Gak bisa, guys. Gak bisa, ada. Ayo. Kita jalan lagi. Kita sekarang posisi di... Wah, jauh. Kita harus belok ke kanan untuk balik ke mobil ya. Kita coba bawa ambil mobil kita lagi ya. Karena makanan kita udah lumayan... Lumayan ada lah ya makanan ya. Julian? Bodoh amat. Julian entah kemana, gue gak tahu. Julian, kamu ngikutin gue gak? Jim? Sini. Jangan kau tutup pintunya anjay. Pukul. Oh, sikat. Nah, cakep. Oke. Jam. Kita enggak ada jam ya, kita pakai aja ya. Oke, biar tahu jam berapa, coy. Oh, salah anjing, gua pakai apa sih? Drying pan gue mana? Salah, jam itu harusnya di ini dong. Di wear. Nah, itu maksud gue. Tapi gak ada kelihatan. Oh, ini ada nih jam. Jam 4 sore guys. Oke, kita sambil jalan ya ke pan kita. Eh, bisa masuk. Tempat apa ini? Tempat yang tadi kah? Oh my god. Oh my god. Julian, help. Bantu. Cakep Julian. Ayo Julian. Kita sambil mencari barang-barang ya. Let's go, let's go, let's go. Ayo Julian, bantu, bantu, bantu. Cakep Julian, itu dia. Pukul. Dah, mantap. Oke, kita sambil cek dulu ya. Ini banyak. Wah, ini banyak yang namanya buku-buku. Banyak banget buku-buku, guys. Wah, ini harus kita tandain sih. Kita harus cari pensil ya buat nandain. Ini pasti berguna nanti nih buku-buku ini, guys. Karena kita bakal baca nanti ini. Ayo Juliet. Pukul. Pukul pala. Cakep. Buku-buku semua ya. Rata-rata ya. Oke, buku semua anjir. Oke, buku semua guys. Coba kita tandain bisa gak? Kita gak punya pensil ya. Gue gak bisa nandain guys. Gak punya pensil. Gimana caranya? Buku mana buku? Gambar buku, gak ada buku kah? Gak bisa guys. Nanti kita cari pensil dulu.
Oke, kita cek di sini. Oke, nggak ada. Sini, 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 sini. Apa sih itu bunyi apa, anjay? Oke, kita dapat makanan. Instant popcorn. Ini ngurangin apa sih? Ngurangin minum. Kita drink dulu. Drink lagi. Oke. Oke, dapat lagi makanan. Main banyak nih. Bodo amat. Pokoknya makanan buat gue dulu deh. Ya kan? Si Julian kayaknya dia gak perlu makan. Oke, kita cek dulu guys. Box of screw. Boleh lah kita ambil. Toolbox ini. Apa tuh? Kita dapat. Main banyak guys. Secondary bisa gak kita taruh di secondary ya? Coba. Toolbox bisa kita pegang gak ya? Wah gak bisa. Oh bisa, lunchbox bisa kita taruh di ini. Nice. Kayak ini barang kita udah banyak banget guys. Kita harus balik dulu kayaknya. Nah kita dapat pen, nice. Ini dia, gue bakal tandain. Kita bakal tandain guys. Add note di sini. Gudang buku. Oke. Oke, itu dia. Gudang buku di situ ya. Oke, nanti kita tandain dulu ya kan. Nah, sekarang let's go kita cabut Julian. Wah, anjim. Matches ini guna kayaknya. Anjay. Ada masuk Julian. Help, help. Julian. Julian. Bantai. Mati kau. Woi, bantu anjim. Wah, rame guys. Wah, kita dapat tas. Di situ ada tas. Oke, biarin si Julian yang lawan. Kita tinggal bantai. Makanya kau jangan cabut-cabut nih, bantu gua anjim. Oke, kita dapet tas nih harusnya nih. Nice, kita pakai. Ya kan? Kita pakai dulu tasnya guys, lumayan. Oke, kita harus mandi nih. Ntar gua cek dulu di sini ada pen. Oke, kita coba kaget gua anjim. Pukul. Kaget gua coy. Cakep Julian. Kaget gua anjim. Tiba-tiba ya kan ada lighter, berguna sekali guys. Kita ambil dulu. Oke, kita harus cari WC. Nanti WC ada di atas. Kita heavy load ya, sabar. Kita naik dulu. Wah, ada zombie anjim. Pukul dulu. Pukul lagi. Mati kau. Mati kau. Pukul anjay. Satu lagi. Kita harus mandi guys. Sabar. Kita bantai dulu. Oke, ini ada map, ada kunci juga. Gue nggak tahu gunanya buat apa itu kunci. Kita harus cari WC. Ah, ini dia WC. Oke, kita bakal, gue bakal ini dulu. Gue nggak tahu bodo amat si Julian kemana. Gue bakal coba clean rack dulu, ya kan? Oh iya, gue harus bikin ini ya. Gue lupa lagi, sabar. Kita coba mandi dulu. Anjay, kita mandi dulu anjay. Oke, kita udah mandi. Nah, sekarang gue bakal coba masukin barang-barang gua ini ke dalam tas ya. Gue bakal masukin ke dalam tas ini. Can opener, lunchbox, matches, ya kan?
orange, and then oke, okay, harusnya ini cukup. Kita masukin dulu ke dalam tas semuanya. Oke, tas kita masih banyak. Gue bakal masukin lagi pena, gak usah, burger aja. Burger kita makan aja langsung ya, kita makan semua lah. Oke, alright, udah semua, cakep. Nah, sekarang kita bakalan coba pergi ke ini guys. Kita pergi ke mobil ya. Karena kan sudah ini semua nih. Sama gue pengen ambil baju deh. Kita iniin guys. Kita seat rope. Oke, kita ambil dulu. Buat ini guys. Buat apa namanya? Kita jadiin bendek nanti. Kalau misal kita keluka ya. Sabar. Oke, kita crafting dulu. Oke, nice. Kita taruh di dalam ini. Oke, kita taruh dulu. Kalau nggak salah kita bisa bikin sterile rope. Dimasak kalau nggak salah ya. Lupa gue, nanti gue coba cari deh. Nanti kita coba guys. Soalnya di rumah juga bisa kok harusnya. Yang penting kita punya panci aja. Kalau kita udah punya panci harusnya gampang. Oke. Gue bingung si ini kemana. Kok dia nggak ngikutin gue. Wah ini dia Julian. Oh my god. Kok kemana anjim? Gue turun kok naik? Kita harus suruh dia follow. Yes comrade, let's go. Kita harus pergi ke sebelah sini. Karena mobil kita sebelah sono. Ayo let's go. Ngikut gak dia? Bodo amat. Dia gak ngikut guys. Gue gak tahu nih si Juliet ngikut gak sih? Dia kemana anjim? Hoi. Ayo. Polo gua anjim. Ah bodoh lah guys. Mau dia ikut mau enggak ya. Yang penting dia sudah menemani kita ya kan. Thank you to Julian. Mungkin nanti kita bakal ketemu lagi Julian. Gua harus cabut dulu. Anjim ada suara serigala guys. Sabar gua sambil cek mobil. Ada apa? Gak ada apa-apa. Si Julian benar-benar gak ngikut guys. Sepertinya dia mau sendiri aja katanya. Biarin aja lah guys. Suka-suka dia aja lah. Nanti kita cabut dulu guys. Kita cek. Ada tire pump. Gua gak tahu tire pump ini berguna apa enggak. Gak muat lagi anjim. Oke. Okay. Kita harus pelan-pelan guys. Oh my god. Lari aja lah. Lari boy. Mana mobil gua? Where is my mobil? Oh ini dia. My god, let's go, let's go, let's go, let's go. Kita bawa ke sini dulu semua. Kita bawa ke sini dulu. Sini lo, sini lo. Biar kita bisa lari ke mobil. Let's go lari. Bye bye. Ayo Julian naik. Naik naik. Oh Julian naik guys. Nice. Oke kita harus cabut dari sini guys. Oh ya mundur. Sabar kita harus cabut dari sini. Enggak deh keliling dulu kali ya. Ntar kita cek map dulu. Gue lupa tanda untuk bensin itu di mana ya. Kita keliling aja sambil keliling. Sambil buat cari tempat aman guys. Oke. Okay. Kita keliling dulu. Ini kota pasti rame banget. Rame parah sini. Ini bukan pom bensin. Kita harus cari pom bensin tuh di mana ya. Gue lupa lagi anjim. Oke okay, kita jalan dulu aja.
Kalau nggak salah tempatnya warna pink ya. Di map itu warna pink kalau nggak salah guys. Pom bensin itu. Kalau nggak salah ya. Gue bakal cari tempat pemberhentian yang aman untuk kita bersembunyi guys. Untuk melihat, mereview ya kan. Barang-barang yang udah kita dapetin. Oke, kita cek dulu. Oke, kita harus balik lagi deh. Itu ada ini guys. Ada survivor lagi guys. Sendirian dia. Nanti aja deh. Biar kita bersama Julian dulu. Oke, cabut-cabut. Itu bakal mati si survivor ya guys. Sendirian dia, kesian banget. Oke, gak ada. Lurus aja ya. Kita lurus aja guys. Oh oke, kita nemu pom. Nice, kita nemu pom guys. Nanti kita bakal kesini. Coba kita lihat di map tandanya. Pom. Oke, kita nemu pom, nice. Kita bakal ancang-ancang dulu buat ke situ. Sekarang kita bakal pergi ke tempat aman dulu guys. Oke, kita pergi ke tempat aman dulu ya. Kita harus jauh dari kota dulu guys. Bahaya. Ya berarti kita nemu pom. Nanti kalau udah rest banget baru kita ke sono ya. Gila rame banget zombinya coy. Wih, ada survivor lagi guys. Biarin. Eh tapi ada senjata tuh. Lumayan. Ambil dulu. Ayo Julian bantu aku. Bantu Julian. Ayo Julian. Bentar ya, gua ambil dulu. Ada senjata anjim. Ambil. Jagain gue Julian. Oke, ada baju polisi juga, lumayan nih buat armor. Gue bakal wear. Kaget gue anjing rame. Cabut Julian. Julian naik. Naik anjing. Oke, nice. Julian udah naik. Udah malam, guys. Makin serem ini. Udah malam. Kita harus cabut. Wah, tadi padahal bajunya bagus tuh. Tapi ya udahlah. Ntar aja. Ini kita cabut dulu, guys. Wah, rame banget nih zombinya. Sabar ya. Oke. Oke, di sini harusnya aman ya. Kita coba sambil membantai dulu, kita bersihkan dulu guys ini guys. Ayo Julian. Harusnya di sini aman. Kita bersihkan. Oke, nice. Oh my god, zombinya makin rame anjim. Sabar. Kita harus sambil makan, guys.
sabar. Ayo kita sikat. Oke, nice. Apakah dia bakal datang? Zombinya? Kayaknya yang ini datang nih, guys. Kita biarin dulu ya. Ayo Jillian. Sikat dia Jillian. Cakep. Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam mobil. Ayo kita masuk. Nah, terus kita masuk ke dalam rumah. Ini dia. Rumah di dalam mobil, ya kan? Nah, gue bakal taruh dulu barang-barang yang udah kita dapet. Tadi kita dapet lunchbox. Ini di mana di sini lunchboxnya. Kita bisa... kita ada makanan di sini, guys. Oke. Sabar. Nah, itu ada banyak. Gue bakal taruh juga. Bentar, kita taruh di kabinet aja ya. Gue bakal taruh di kabinet sebelah sini. Untuk senjata tadi. Kita dapat senjata, guys. Kita taruh dulu di kabinet senjata ini. Nah, lumayan nih. Kita dapat banyak barang nih hari pertama ya. Dan kita dapat temen juga si Jillian, guys. Sebenarnya tadi di kota itu banyak ini apa... apa namanya survivor yang lain. Harusnya bisa kita ajak gabung. Tapi kayaknya nanti aja. Kita bakal coba... Gue bakal coba unpack satu makanan. Kita unpack dulu satu. Buat makan, guys. Kita haus dan lapar ya. Mungkin di next episode kita bakal coba cari tempat untuk base juga sih. Ya gak sih? Soalnya karena kita gak bisa ini juga, guys. Di dalam mobil terus kalau udah rame ya. Mudah-mudahan nanti kalau rame apa namanya tim kita itu, nah kita bisa bikin base bareng-bareng sama survivor lainnya, guys. Oke, well fed, nice. Kita kalau nggak salah ada ini juga deh. Nah, ada water bottle juga nih. Oke, sabar, kita ambil dulu. Kita bakal minum. Gimana cara minumnya? Terbuat minumnya gimana anjim? Gak bisa diminum. Kok gak bisa diminum sih? Oh, kosong. Kosong, guys. Kita drink. Nah, oke, okay, nice. Lunchbox ini kita ambil dulu. Sabar. Gue bakal pindahin. Sabar ya, gue bakal pindahin. Jangan taruh sini, guys. Nah, di meja bisa gak ya? Gak bisa taruh meja kah? Coba kita taruh dulu. Mungkin nanti ini gue bakal rombak lagi sih. Gue bakal rombak lagi, gue bakal bikin banyakin box aja gitu. Oke, udah biarin situ aja. Alright, aman harusnya. Kita dapat matches ya kan? Untuk barang-barang. Nah, ini makanan kita taruh sini. Tadi mana makanan di itu ya? Lunchbox ya. Di sini enggak ada ya? Ini ada satu nih. Oke, kita taruh. Oke, taruh dulu, guys. Oke, nice. Makanan lumayan banyak nih. Mungkin nanti kita bakal ganti baju, guys ya, karena baju kita udah hancur-hancur nih ya. Oke, mungkin untuk episode kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita bakal lanjutin lagi karena kita sudah di hari pertama ini survive dengan aman ya. Kita mendapat makanan, mendapat beberapa item ya kan. Terus sama dapat satu teman juga si Jillian. Oke, mantap ya. Mungkin di next episode kita lanjutin lagi. Mungkin kalau kalian suka sama episode kali ini jangan lupa like, guys, dan jangan lupa juga untuk subscribe ya, dan komen di bawah mungkin bagi ada kalian ada tips and trick, tulis aja kolom komen, nanti gue bakal baca. Oke, guys, sampai jumpa di video berikutnya, guys. Bye bye.